Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Yes. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi Denpasar berapa hari ini diguyur hujan terus menerus. Hari ini lumayan cerah. Semoga cerah sampai satu hari ini ya. Mungkin pertanda ya, kita boleh first impression dari mobil ini. Kawan-kawan ada yang tahu nggak mau ini mobil apa? Ah, ada yang tahu nggak? Ah, kalau ada yang tahu, keren. Berarti untuk vocab mobilnya keren ya. Ya, jadi mobil apa ini? Nanti tontonnya sampai habis videonya ya. Mobil apa? Mau mobil ini ikonik banget. Di Bali setahu saya cuma ada satu. Ya, Ilhari ini dah dia mobilnya. Ya, sebelum masuk ke video utama, jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Plus saya juga punya channel baru namanya Hotel Resto. Linknya nanti ada di atas ya, nanti tinggal diklik, tinggal digituin aja ya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. 1, 2, 3. Ini dia mobilnya. Jeng jeng. Haha. Ford Mustang. Iya. Jujur saya tidak begitu paham mengenai Ford Mustang ini ya, karena saya cuma mengidolakan saja, tapi saya minim informasi karena saya males mencari tahu. Saya cuma suka tampilannya, keren banget Ford Mustang ini. Tulisannya GT350 ya, terus ada sana juga 302. Tapi kita lihat aja, nanti kita lihat kayak apa sih tampilan dari si Ford Mustang ini. Anggap saja GT350-nya itu benar ya, anggap saja. Ya, saya kurang begitu paham. Kawan-kawan kalau ada yang mengerti mungkin bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Karena saya kalau untuk urusan mobil tuh kurang begitu paham. Cuman yang pasti mobil ini adalah mobil idola saya, keren banget. Asli keren banget mobil ini. Ya. Mobil ini pertama kali saya taunya dan mulai suka itu waktu nonton film Gone in 60 Seconds, Nicolas Cage ya. Itu mobil nomor satunya itu yang dalam list mobil yang akan dicuri itu adalah Mustang tapi GT500 ya. Itu Eleanor namanya. Ya grafisnya mirip kayak gini, warnanya abu-abu kayak gini juga, terus ada strip duanya gitu ya. Ada double stripe kayak gitu, persis. Ya cuman setahu saya Mustang itu pun kan banyak tuh, ada seri 62, ada tahun 63 kalau nggak salah juga ya. 69 juga kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu dia. Jadi, seperti apa first impression-nya terhadap si Mustang ini? Kita lihat aja. Dari depan aja ya. Kita lihat. Mustang ini sangat-sangat gampang banget dikenalin tadi dari lekuk tubuhnya si Mustang ini ya. Ini dia. Dan yang paling keren adalah logonya dia nih, si kuda ini. Ya, kuda lagi sedang lari. Ya. Kenapa ya? Kalau mobil-mobil kenceng itu pasti ada gambar kudanya ya. Kalau Mustang, dia kudanya lagi lari. Kalau Ferrari, kudanya lagi sedang nyi, sedang begitu. Ya, entahlah ya, kenapa ya. Oke, ini sudah barang tentu mobilnya sudah restorasi nih ya. Ini lampunya sudah menggunakan halogen di sana. Kalau aslinya saya yakin belum pakai halogen ya, pasti masih pakai bolam secara tahun 60-an. Itu juga, ini krum-krumannya masih oke. Ini masih ada yang lepas, tapi pasti nanti diperbaiki lagi. Ya, terus bonetnya ini sudah mengaplikasikan mirip kayak balapan gitu ya, ala-ala gitu. Coba kita buka kap mesinnya. Entahlah videonya akan dibully apa enggak ya sama petrolhead, tapi ya sudah dibully pun nggak apa-apa. Saya akui saya nggak begitu paham banget dengan mobil ini. Bentar, hop. Ini dia mesin dari Ford Mustang ini, ya. Ini V berapa nih? Sebentar, ini mesin V wayah, V8 men. Dari mana tahu ini V8? Ini konfigurasinya itu mirip kayak huruf V. Ntar, ini gimana cara nahan ini? Ini harusnya bisa diem nih. Aduh, karena sendiri nggak bisa, ini harusnya bisa di ini nih. Kasih ada untuk megangnya. Ya udahlah. Jadi itu konfigurasinya V, itu dari sana, set, lalu dia ke sana ya. Terus 8-nya dari mana? Ini kelihatan dari sisi. Lihatin aja berapa jumlah lubang knalpot yang keluar. Nah, itu 4 di sisi sini kan. Kalau 4 di sini, berarti 4-nya akan ada keluar dari sini. Makanya dibilang V8. Oke. Ini masih menggunakan distributor. Ini bisa dihitung juga di sini, ini koilnya di atas 1 2 3 4 5 6 7 8 ini ya. Ya ada 8 coil di sini, terus di sini apa namanya? Dari filter udara menggunakan Edelbrock. Edelbrock tuh sangat terkenal, masih pakai karburator ya. Terus kabelnya menggunakan Ford Racing. Apalagi yang saya bisa tahu dari sini. Itu aja sih yang saya tahu. Nggak begitu banyak yang saya paham. Terus mobil ini dia mengendut NA ya. NA itu natural aspirated. Jadi dia tanpa menggunakan apa namanya induction ya, semacam turbo segala macam atau supercharge, enggak, ini murni hanya dari power mesin aja, makanya dibilang NA, naturally aspirated. Udah, sekarang kita pasang dulu. Yalah, nanti aja lah kita pasang ya. Oke, udah, depan udah. Sekarang kita lihat dari sisi belakang, dari sisi bagian bawah. Bawahnya ini dia bannya menggunakan ban Acelera. Ya, ban Acelera ukurannya 205/65 ring 15. Oke. Terus dari velgnya dia menggunakan Kregar. Terus dari ininya, kalipernya, dia kaliper sudah menggunakan Brembo di dalam sana. Ya, kalau kawan-kawan lihat. Ya, ini tadi saya bilang ada kode 302-nya, ada logo si Mustang, ada GT350-nya. Terus spionnya udah menggunakan krum-kruman kayak gini. Untuk ban belakang dia menggunakan Forceum. Ukuran 225/60 ring 15 juga ya. Untuk belakang mana dia? Menggunakan apa ya? Tidak kelihatan nih. Tidak kelihatan nih, tapi belakang udah menggunakan cakram ya. Maksudnya dari merek kalipernya nggak kelihatan. Ya, itu kelihatan. Terus yang saya suka juga, salah satu ikoniknya dari si Mustang itu adalah dari bagian buntutnya. Lampu 3 di kiri, 3 di kanan ya. Plus ini ada logonya kayak gini. Ini biasanya sering dipakai sama Shelby Cobra biasanya ya. Ini kalau kawan-kawan ada mobil yang ada tuh presidennya Voci kalau nggak salah ya, itu punya Shelby Cobra. Yang ini ya, Shelby Cobra yang joknya cuma 2 itu ya. Terus ini sudah. Sekarang dari sisi sini sih sama aja ya, ketampilannya udah. Sekarang kita lihat coba di bagian dalamnya. Dan ini handle-handleannya pun masih seperti mobil-mobil zaman dulu ya. Yuk kita masuk sebentar. Di bagian dalamnya sudah lumayan direstorasi bagian dalamnya. Duduk di dalamnya enak banget. Enak banget duduk di dalam ini karena di dalamnya sudah dibenerin ya, sudah oke banget nih untuk customizingnya ya, untuk istilahnya ya customizing lah istilahnya ya, sudah oke. Terus dari sisi setirnya seperti ini tampilannya, penunjuk RPM lalu MPH ya, karena ini mobil bawaannya luar jadi pakai MPH aja ya, mile per hour. Terus ini ada untuk oilnya, ini fuelnya, untuk bensin ini temperatur. Nah karena mobilnya juga sudah istilahnya custom ya, di sini banyak sekali tombol untuk fog lamp, fan, terus ada cuknya. Terus karena juga di mobilnya mobil klasik, jadi pembukaannya masih menggunakan kaca, menggunakan putar-putaran seperti ini. Nah ini juga, ini kawan-kawan yang umurnya mungkin masih kecil ya, kelahiran 90 mungkin nggak pernah ketemu lagi dengan kaca yang pembukaan seperti ini. Jadi ini bisa dibuka seperti ini dan ini bisa didorong, tapi saya nggak berani buka, ntar takut salah. Ini harusnya bisa dibuka jadi angin bisa ngalir masuk ke dalam. Dulu saya masih ngalamin ini di Jeep ya di Jeep hardtop dulu kalau nggak salah, kayak gini nih, kalau nggak Jeep hardtop. Ya terus di sini juga sudah sedikit modern menggunakan AC di sini. Karena ini aslinya nggak ada kayaknya, ditambahin AC-nya. Terus seperti ini lubang-lubang AC-nya, itu logonya si Cobra, si Cobra-nya. Ini ada miniaturnya ya. Kayak itu aja. Ini joknya di belakang sih sebenarnya untuk anak-anak aja, untuk rebahan ya. Untuk orang dewasa udah nggak bisa nih ya. Nah sekarang kita coba dengar mobilnya seperti apa. Oke. Karena juga mobilnya sudah custom, Jadi ini ada tambahan di sini. Ceklek. Ignitionnya. Itu ada voltmeter juga di sana. Terus, oh mobil ini otomatis ya, karena persnelengnya seperti itu. Nah, ya, oke, kita coba. Pertama kali menghidupkan Ford Mustang. Wuhu, sadis men. Kedengaran bunyinya? Ini bukanya kayak gini nih, bukanya. Nah. Kedengaran? Keren. Kita coba ini ya, bawa berani nggak ya? B, ini R, gimana caranya? Coba, ini gigi mundur, serem banget nih. Coba, kayak mau lompat mobilnya. Sadis. Wasem. Yuk, jadi informasinya ternyata ini di tengah ini bisa dipencet ya. Ah, ini dia. Set. Ini R sepertinya. Iya, ini R. Lalu ini kita ke D. Kelebihan. Oh, ini N. Ini D. Coba. Seram, tapi asli, sumpah enak banget. Powernya itu berasa banget powernya. Oh, udah begitu aja saya berani. Sisanya saya nggak berani. Dah, oke, segitu aja ya. Jangan lupa kita matiin di sini juga. Dah. Seram. Ya, jadi saya rasa demikian saja dulu video first impression dari Ford Mustang ini ya. Jadi semoga kawan-kawan ya sedikit dapat pencerahan ya, walaupun sedikit banget ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada daripada nggak ada sama sekali ya. Ya itu tadi video dari Ford Mustang ya. Semoga kawan-kawan bisa terhibur dengan video first impression ini. Kalau misalnya tidak terhibur, ya tolong tulis aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe DK8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye. Salam blar-blar.